Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil latihan saya selama 1 minggu ini. Jadi saya di sini bukan pamer skill, bukan mau ngajarin, tapi mau nunjukin beberapa trik hasil latihan saya selama 1 minggu. Teman-teman bisa lihat sendiri di video sebelumnya, saya sama sekali tidak mengenal benda ini dan tidak tahu cara memainkannya dengan benar. Bahkan tidak tahu cara permainannya seperti apa gitu kan. Nah ini adalah hasil latihan saya selama 1 minggu. Ada beberapa trik yang sudah saya pelajari kemarin. Ada sedikit kesalahan kemarin saya pas unboxing barang ini dan melakukannya. Jadi melakukan seperti ini, menjatuhkan seperti ini, dan itu tuh salah sekali. Ternyata cara melakukannya bukan seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke tahap mondar-mandir, nggak tahu nama triknya apa, tapi ini kayak mondar-mandir gitu, kita bakalan coba kasih trik-trik yang ringan dulu. Jadi pertama kali menggunakan benda ini, ternyata tutorial yang saya dapatkan adalah harus melakukan hal seperti ini. Set. Nah, ini dia, ini adalah trik pertama. Ternyata harus melakukan seperti ini dulu. Dan ini tidak semudah kelihatannya. Ternyata, gitu. Jadi kita tahu tahap pelajaran pembelajaran pertama, kemudian pembelajaran kedua yang saya dapatkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini, melemparkan slinky-nya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, nah kemarin saya melakukan hal semacam ini. Saya bilang ini gampang sekali. Jadi ini memang gampang, tapi trik ini memang tidak ada di dalam teknik slinky, permainan slinky. Jadi sebenarnya bukan menggoyang-goyang seperti ini, teman-teman. Jadi kayak gini triknya. Nah, yang benar itu seperti ini. Dan ini perlu latihan juga. Kemudian hampir sama juga, cuman tangannya di bawah. Nah, oke, trik berikutnya itu baru berarti udah ada 4 trik. Kemudian trik berikutnya yang kelima. Nah, kita mulai melakukan trik yang agak sedikit sulit seperti ini, perhatikan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, itu trik kelima. Kemudian ada trik selanjutnya. Tenang, masih ada. Itu baru setengah sulit. Yang kita melakukan yang menurut saya ini adalah yang tersulit. Yaitu, perhatikan. Hampir sama kayak tadi, cuma memindahkannya terus menerus gitu kan, nggak berhenti. Dan itu sampai sekarang saya masih menemukan banyak saya kegagalan. Perhatikan, 1, 2, 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ya itu dia teman-teman, saya sudah berhasil paling tidak, meskipun tidak sempurna, tapi saya udah berhasil tahap pertama melakukan latihan tahap pertama. Oke, kemudian trik berikutnya masih ada, tenang teman-teman, kita masih punya beberapa trik lagi. Tapi kita lakukan dulu yang tadi sekali lagi. Nah, jadi meskipun saya berhasil melakukan hal seperti ini, tapi saya menyadari kalau misalkan pergerakan saya itu masih kasar, tidak halus, tidak sempurna gitu kan. Pergerakannya masih kasar, tangannya masih kaku gitu kan. Jadi tidak terlihat cantik. Berbeda kalau misalkan kalian nonton yang sudah profesional. Nah, sekali lagi kita lakukan yang berpindah-pindah itu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, masih tegang dan masih fokus ke sini arah matanya ya teman-teman. Tapi ya lumayan gitu kan. Ini bukan salah satu trik ya, karena ini menurut saya sangat mudah. Semua orang bisa melakukannya mungkin. Oke, trik ke berapa sekarang? Trik selanjutnya pokoknya. Jadi ini yang cukup sulit juga, yang kemarin saya lakukan. Jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya bukan dijatuhkan kayak gini teman-teman. Nah, kalau dijatuhkan memang untuk mengambilnya susah. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan adalah seperti ini. Nah, ini yang trik yang kemarin saya pertama kali saya lakukan ketika membongkar benda ini, slinky ini, dan sulit sekali untuk melakukannya. Sekarang saya akan coba lakukan.
satu, dua, nah seperti itu teman. Saya sudah berhasil melakukannya meskipun tidak terlalu banyak, tapi saya sudah berhasil melakukannya. Ada lagi satu lagi trik yang paling sulit dilakukan, tapi ini menurut saya paling keren. Sebenarnya masih ada banyak sekali trik yang bisa kita pelajari, tapi kita pelajari dasar-dasarnya dulu, ininya aja dulu. Nah, ada trik yang bagus sekali, yaitu biasanya kalau yang profesional biasanya dia minta tangan penonton atau orang atau kepalanya gitu kan. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan kursi ini. Saya akan melemparnya ke kursi itu. Perhatikan baik-baik. Lihat dulu, pemanasan dulu. Siap, ready, go. Wih, keren. Dan itu tuh masih sulit banget dan banyak sekali gagal ketika saya melakukan. Coba sekali lagi, ready, go. Wah, ready, go. Nah, jadi kalau kemarin kenapa ketika saya lempar kayak gini dia nggak naik lagi, karena saya salah melakukannya. Jadi kemarin saya melakukan seperti ini, ketika saya lempar saya langsung tarik ke atas, otomatis tidak, teman-teman, tidak naik. Nah, jadi yang sebenarnya adalah kita harus nunggu si slingkinya itu hampir habis. Kita pegang dulu, nunggu si slingkinya hampir habis, baru naik tuh. Kencang, teman-teman, sekali lagi. Waduh. Wah, kusut. Udah. Kusut, teman-teman. Jadi kusut. Tahu bagaimana sebenarnya di tutorial tuh ada cara memperbaiki saat kusut, tapi saya nggak belajar. Nah, ini dia. Kita ulangi sekali lagi trik-trik yang sudah saya pelajari. Pertama, satu. Yang kedua, loncat. Nah, yang ketiga, set. Pindah. Oke. Yang keempat. Nah, yang kelima. Ya, 6 ya. Oke. Oke, teman-teman, jadi itu adalah hasil latihan saya selama 1 minggu. Kita bakalan latihan terus, saya bakal latihan terus sampai memang layak untuk dipertontonkan di depan pesta-pesta kayak gitu, pesta-pesta ulang tahun. Meskipun yang dihibur anak-anak, tapi kalau kita lihat memainkannya, maka anak-anak akan lebih terpukau gitu kan. Yang misalnya nggak hanya anak-anak aja, biasanya yang ramai tuh mamanya gitu. Oke, jadi kita bakal latihan terus sampai benar-benar bisa, dan kita bahkan baru kita akan mempertontonkannya di depan umum. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ke Dani Sena dan nonton sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe Dokter Klinik, di like kalau misalnya kalian suka, dan juga di share di semua media sosial kalian semua. Saya Dani Sena pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.